Happy dan Daus diberi kesempatan memilih nomor berapa? 6 ngejogrok, Pak. Mana ada ngejogrok apa? Mana ada nomor nurun? Ada, benar. 5, 6, 8 kotak. Ya, ada 8 kotak, huruf pertama T. Oh iyalah, milih panjang. Ini pengetahuan yang sehari-hari mungkin Anda lakukan, terutama adik-adik mahasiswa. Mengirim atau kiriman uang lewat ATM. Oh dia, mainnya kita transfer bilang. Iya, yeah. Transfer. Kelebihan, kelebihan uang kotak. Gak mungkin. Transfer. Oh, tapi jawabannya apa? Terima kasih Pak, pokoknya pas-pasin dah itulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima tidak sesuai dengan jumlah kotak, kita lempar ke tim. Tapi kotak berapa sih? 8 kotak. Kirim uang lewat ATM, terserah. Terserah. Mau berapa aja kirim terserah. Siapa terima aja namanya udah kirimin. Terserah. Kita kunci jawabannya. Kiriman uang lewat ATM. Terserah. Apakah terserah jawabannya kita? Iya. Kurang tepat. Iya. Ya, kita lihat saja jawabannya. Apakah kiriman uang lewat ATM? Thanks. Aduh, Pak. Bapak. Itu jadi mana ya? Begini. Di TTS biasanya kalau dia menggunakan bahasa asing disebutkan. Misalnya dalam bahasa Inggris. Ya, karena ini tidak ada tadi keterangan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia kalau thank you bahasa Inggris. Jadi bukan itu jawabannya kalau walaupun thanks, artinya hampir sama tapi thanks tidak. Thanks kan bahasa Inggris, Cak. Thanks ya, itu bahasa Indonesia. Kalau thank you bahasa Inggris. Dan kan ini acara waktu Indonesia bercanda. Kalau thank you itu pesannya terlalu formal. Maaf, maaf, ini kategorinya sudah bercanda lagi nih, bikin naik darah. Maaf ya. Maaf Pak. Jadi jawabannya itu Pak. Thanks ya. Thanks ya. Kan udah ditulis di situ. Oke, thanks ya. Baik. Oke. Oke, thank you. Skor masih berapa? Vidrop? Kita lihat tim A 0, tim B juga masih 0. Wow. Kita beri kesempatan lagi Bedu dan Bianca. Okay. Memilih berikutnya nomor berapa? Masih semangat ya. Du, yang mana Du? Cepet Du. Dua mendatar aja kali ya. Ya udah. Oke, dua mendatar. Ada 6 huruf. Bisa kuat cuma makan bayam. Popeye. Popeye. Bisa kuat lurus. Kalau lurus Popeye bisa kuat karena makan bayam. Popeye. Tapi ini enggak pasti. Iya. Udah lah Pak. Tanyaran deh Pak. Popeye deh. Daus tuh kayak mikir gak jawab-jawab tuh Pak. Pak Daus dari tadi mikir doang ya. Bukan jawab-jawab ya. Popeye. Bisa kuat hanya makan bayam. Popeye dan kali ini salah. Ya dari tadi salah kita. Daus kayaknya seperti nyantai gak mikir tapi gitu ya. Tapi gak jawab apa-apa. Malah ketiduran nih. Hei, boleh tidur. Bapak jawab bukan ditidur aja. Saya kalau mau jawab ntar malah justru teman saya nyontek. Makanya saya diem aja. Ya kan satu tim. Kita satu tim. Tiga. Kalau gitu. Dua. Dua. Satu. Satu. Bapak E. Bapak E. Bapak E. Bapak E. Jadi ya, Bapak E. Kuis ini selain menambah pengetahuan, menambah kreativitas, juga menambah kecintaan kita pada bahasa-bahasa daerah. Iya. Jadi kita lupakan. Iya kan. Oke, tapi kita lihat. Sehari-hari mungkin seorang Pepi tidak akan ngomong Bapak E. Iya. Tapi di sini terlontar Bapak E. Iya, terserah Bapak menjabarkan seperti apa. Apakah Bapak E jawaban yang benar untuk bisa kuat cuma makan bayam? Ternyata tidak. Aduh. Oke, salah. Dikit lagi tadi masih. Salah, bukan dikit lagi. Kita lihat. Bisa kuat cuma makan bayam adalah ya kali. Top lo. Ikutan kuis di sini masih bisa datang-datang lagi. Top loh. Yeah. Oke, okay. Udah siap lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Silakan dipilih. Oke, okay, silakan. Saya minta. Tiga menurun lah. Saat yang satu mendatar aja udah keisi tuh. Udah dibuka. Bisa. Kagak bisa. Oh. Tiga menurun ya. Tiga menurun lah. Tiga. Perhatikan semua yang di rumah juga perhatikan baik-baik. 8 kotak, Pak. 8 kotak urut pertama. Ya. B. Yang sering dijumpai di pinggir jalan. Pedagang.
pedagang. Pemikiran yang sangat brilian. Pedagang. Gak cukup itu dapat. Ini tidak terpikirkan oleh MG Pak. Eh benar-benar. Tim yang lain. Pedagang. Tapi apa itu jawabannya pedagang? Kaki. Kurang tepat. Sayang sekali. Kurang tepat. Apa? Itu terlalu lembut. Yang sering dijumpai di pinggir jalan. Yeah. Saya sering ketemu sama orangnya nih Pak. Siapa itu? Pak Lurah. Itu ada Pak RT. Itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Mau kemana Pak? Mau ke kelurahan. Pinggir jalan. Bapak mau mempermainkan saya. Itu ada Pak RT. Polisi. Bisa terjadi polisi, di sini loh. Di sini Pak Lurah pasti Pak. Dan di sini lagi bawahnya Pak Camat. Pedagang di pinggir jalan mungkin sering kita jumpai. Iya. Iya. Pak Lurah di pinggir jalan mungkin juga bisa kita jumpai. Mungkin iya. Soalnya kalau Pak Lurahnya di tengah jalan, top loh. Bisa. Yeah. Yang gak mungkin, ada yang gak mungkin. Tapi apakah benar? Pak Lurah dagang. Sering dijumpai di pinggir jalan, itu jawabannya Pak Lurah. Ternyata pelukis. Salah. Sering dijumpai di pinggir jalan, yang tepat adalah Pak. Oke, selanjutnya. Nomor berapa? Ada pola baru di sekarang, Pak dicoret. Udah mulai polanya. Makin kesini sih makin semangat aja, Pak. Silakan duduk. Tujuh mendatar. Oke. Ada hanya lima kota. Huruf tengahnya R. R. Lari. Tidak lunak. Bapak pernah makan keris? Keris bisa. Belum pernah. Jadi saya yakin banget dengan pola-pola bapak ini berusaha untuk mengecohkan kita, soalnya kita tidak mampu menjawab. Beras juga, beras aja beras. Beras itu buat orangnya normal. Normal. Ini kita sudah abnormal semua kita hari. Baik kita kunci. Apakah keris jawabannya biasa? Kalau keras? Ah salah. Ah, Lucia. Pepi dan Dao sepertinya sudah punya kunci jawabannya. Karma lah. Iya, sok terserah dia. Apa aja mungkin masalahnya? Bodo amat, sok. Itu pe coret aja ada. Iya. Tapi masih kalau pe dicoret masih masuk akal memang masih. Ada di pinggir jalan. Iya. Kalau karma keras enggak? Oh, keras hukum karma keras loh. Karma. Kita kunci. Apakah betul jawabannya karma tidak lunak adalah karma? Ini siapa aja bisa ini yang pasti. Tentu saja, salah. Oke. Akhirnya, dikit lagi padahal. Dikit jauh. Garpu juga bisa, garpu. Garpu, oke baik silakan cek. Kita lihat jawabannya. Baik, kita lihat jawabannya. Banyak ini mah. Tidak lunak. Kita lurus, Bapak belok jawabannya. Kita udah belok, Bapak lurus. Bapak maunya aspal sih, Pak. Apa sih, Pak? Tapi kan lu harus bangga dulu. Udah belum coba ya, untuk menjawab. Harus pulang, Ge. Pulang. Tapi lu dikit lagi lu tuh jawab apa? Keris. Dikit lagi. Ada kerennya tuh. Pak Tupeng bener, Pak. Aduh, kolesterol naik. Semua yang ada di sini gak ada yang salah. Nggak, bener. Hanya Anda tidak tahu jawabannya saja. Ya. Oke, selanjutnya. Pilih nomor berapa? 3-4 mendatar atau 5 menurun? 4. 4 apa? Empat Hah? Apa? Empat. Terserah dia yang punya. Empat mendatar. Nah empat mendatar, ini. Okay. Ini. Bintitan. Ini bedanya dari tadi. Menyanyi dalam bahasa Inggris. Singing. Empat singing. Mendatar. Singing. 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 Oke, okay, baik. Apakah menyanyi dalam bahasa Inggris? Nyamuk terbang. Singing. Wah, salah. Sayang sekali salah. Nggak usah pakai wah, Pak. Kalau salah, salah aja. Wah, saya kayak benar. Oke, silakan. Lip sing. Lip. Menyanyi dalam bahasa Inggris lip sing. Kalau dia nggak tahu nadanya itu tinggal makan dong Pak, lip sing. Lip sing. Itu kan bisa lagu apa aja, Indonesia juga bisa lip sing. Nanti deh Pak. Tapi kan lip sing. Ting. Boleh, Pak, oh. Pak, sorry. Saya Pak, boleh. Saya tahu. Ting, ting, ting. Apa? Ting, ting. Ganti. Lima menurun. Ganti. Ada lah. Ting, ting. Ganti. Ting, ganti. Ting, ting, kurang. T-I-N-G, T-N-G. Oke. 3, 2, 1, hangus. Waktunya habis. Iya, teman-teman. Bingung. 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 Kok bingung sih? Dia nyanyi bahasa Inggris kan bingung. Baik, kita jawab. Menyanyi dalam bahasa Inggris. Bingung. Jawabannya yang benar adalah Rihanna. Pak.
jawaban dengan pertanyaan, Pak. Saya tanya. Anda pernah mendengar Rihanna menyanyi dalam bahasa Indonesia? Enggak. Rihanna pernah menyanyi dalam bahasa Arab? Enggak. Ya dia menyanyi dalam bahasa Inggris. Tapi benar berarti tapi Rihanna. Bapak tidak menanyakan nama, Pak. Lo yang bilang menanya nama kan siapa? Kan bisa Justin Bieber, bisa siapa kan? Kotaknya kotaknya itu Justin Bieber. Tadi nih. Enggak. Sekarang kita tanya kalau Umbrella Ella itu bahasa apa? Inggris. Work. Bahasa apa? English. Shine bright like a diamond. Inggris. Berarti Rihanna. Bapak bisa nyampe gitu kok tebakannya langsung ke Rihanna. Ini jarang lo buat bapak seperti us, ini. Lo pulang gak lo? Pulang gak lo? Ini mana support? Lo pilih siapa sih us? Ada receh gak sih receh? Gue nemuin lu orang balik. Seperti ini jarang, baru ini doang bapak doang. Saya juga jarang nemuin orang kayak saya. Mau muji-muji bapak sampai kapanpun, honornya gak ditambah. Nah, karena gue tahu itu makanya gue cuek aja. Good looking. Good looking juga. Kok good looking? Bagus. Bapak tahu good looking artinya apa? Bagus untuk kelihatannya ganteng gitu. Bagus untuk Anda, good looking. Ya, oke, baiklah. Oh, iya, gak apa, kasihan. Pertanyaan okay. Terakhir, hanya ada satu kotak lima huruf. Kalau gue nyut-nyutan nih. Tenggelam di laut. Pak, lalu Pak. Silahkan, yang mau. Ya Allah, kayak mana ikut kuis. Kan lu dari tadi. Lima, Kang Aram. Tenggelam pas. Di laut. Itu bener pas, itu pas. Kalau buat orang yang, kalau buat pertanyaan yang buat yang wajar-wajar. Tapi ini pas, lima karam. Tenggelam. Kita kunci jawabannya, karam. Kunci, Pak. Oke. Kita lihat jawabannya. Lu percaya sama gue, dulu gue udah bilang. Lihat aja. Ini cewek gak belajar ya. Ya, kalau, okay. Kalau karam, tenggelam di laut, karam. Iya. Pasti teriak-teriakannya itu bikin malu apa enggak? Karam. Gue. Iya. Coba ya. Kita lihat jawabannya karam. Bianca dengan yakinnya tenggelam di laut adalah karam. Kalau sampai enggak benar. Apakah betul? Kita tenggelamin para mereka. Ah, kurang tepat. Jadi sepertinya Bianca itu tipe orang yang tidak suka makan asam karam ya. Karam. Kasih kesempatan Daus dan Pepe. Tenggelam di laut. Lu sih ah. Kesal. Kesal. Daus. Mana ada kesal? Lalu kelep. Udah kesal banget gua kelep. Oh jadi itu ya. Kesal. Kesal banget. Bener. Kesal. Bos. Kesal Pak. Orang tenggelam di laut kesal. Siapa mau nolongin orang yang kesel? Ya kan tenggelam kan gara-gara kesel banget. Wah, kenapa ini kalau rusak? Kita lihat apakah betul kesel kita kunci. Sekaligus kita akan buka. Tenggelam di laut, jawabannya yang benar adalah kakak. Kan banyak, Pak. Jangan ketawa dulu, ini perlu dianalisa lagi. Yeah. Bapak tahu yang namanya tenggelam atau berenang, Pak? Tahu. Tenggelam kamu berenang, tahu, Pak? Tahu. Kakap itu berenang, bukan tenggelam, Pak. Nah, ini saya tanya. Astagfirullahaladzim. Kakap berenang. Tapinya di dalam air, bener. Lu juga sama aja, lu. Ini kayaknya mereka satu tim, nih. Saya tanya. Berenang ya. Berenang. Ya, ya. Kakap itu berenang. Kakap berenang. Ya. Anda pernah melihat ya. Lomba renang? Iya. Tenggelam di bawah terus ya. Orangnya? Enggak. Pernah enggak. Lihat? Enggak. Iya. Kakap apakah dia di atas air permukaan? Di bawah. Dalam, Pak. Di dalam air. Berarti apakah dia berenang? Iya. Enggak tenggelam itu tenggelam. Tenggelam kan? Tenggelam. Bapak harus bedakan antara tenggelam sama menyelam. Menyelam itu maksud saya, menyelam. Pak. Menyelam. Gak dasarnya apa tenggelam dengan menyelam? Selam. Selam. Bener, tenggelam. Sini. Tenggelam. Daus sini. Sana, 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 temenan. Daus sana. Sini. Tala tong sini. Pulang semua. Kok bisa? Ngapain pulang? Lagian kan gini, yang namanya. Saya tanya ya. Main pulang, Anda pernah pulang. Menyelam? Iya. Saya tanya. Iya. Anda pernah belajar berenang? Pernah. Berenang itu di? Air. Permukaan air. Iya. Kalau Anda ingin lebih dalam namanya? Menyelam. Anda butuh alat selam atau tidak? Butuh. Anda butuh teknik untuk menyelam tidak? Iya. Anda butuh alat untuk teknik? Iya. Saya tanya.
Anda pernah melihat kakap sewa alat selam? Tidak. Berarti. Berarti dia tidak menyelam. Betul. Dia tidak menyelam. Oke, kita bacakan skor kita. Nilainya adalah 0 dan selamat untuk tim B karena tim B nilainya adalah 0. Tenang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Ya. Selain satu ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada? Masih ada. Ini lebih mencengangkan dan juga lebih membahagiakan ya. Oke. Okay. Karena nanti kita akan bermain apa, Cak? Khusus. Kuis Sensus. Yes, yes, yes. Kita tadi WIB, Waktu Indonesia Bercanda. Lo traktir gue atau gue cerita apa yang terjadi di rumah lo? Nah. Lo traktir gue atau gue ceritain siapa mantanmu yang tidak ikhlas itu? Oke, lo berdua mau makan di mana? Ikut gue.